Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Salam sehat untuk kita semua pagi ini Mari kita mulai dengan menyanyikan lagu yang diambil dari NKB nomor 1 Hai hey Kristen nyanyilah Mari kita berdoa, Tuhan kami mengucap syukur untuk hari baru yang kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang masih kau berikan kepada kami, sehingga kami pada hari ini masih dalam keadaan yang baik. Tuhan kami sebelum melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kami ingin membaca merenungkan firman-Mu, agar firman-Mu boleh menjadikan tuntunan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari lepas sehari. Berkati pendeta Angga yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini adalah peduli pendidikan Kristen. Bacaan diambil dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 9 sampai 10. Yang berbunyi demikian. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, tahukah kita bahwa ternyata terdapat sekitar 5.000 sekolah Kristen tersebar di seluruh Indonesia, dan 60 persen berada di wilayah Indonesia Timur. Sayangnya, Sekolah Kristen yang kebanyakan dikelola oleh sinode-sinode gereja itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahkan beberapa di antaranya tutup. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Insinyur David J. Chandra, Ketua Umum Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia atau MPK, pada acara malam ulang tahun, hari ulang tahun ke-65 MPK di Hotel Menara Peninsula Jakarta tahun 2015 yang lalu. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh kenyataan bahwa sekolah Kristen dan sekolah swasta lainnya harus berjuang sendiri dalam pengusahaan sarana prasarana dan guru. Ditambah lagi, ternyata sinode-sinode gereja pun kurang memikirkan akan kondisi sekolah-sekolah itu bahkan sengaja dibiarkan tutup agar tidak menanggung kerugian terus menerus. Menurut data MPK di Sulawesi Utara ada sekitar 1.000 sekolah Kristen yang dikelola oleh Gereja Masehi Injili Minahasa. Di Nusa Tenggara Timur ada 400 sekolah yang dikelola oleh Gereja Masehi Injili Timur. Di Papua ada 400 sekolah Kristen dikelola oleh GKI Tanah Papua. Di Maluku ada 400 sekolah Kristen dikelola oleh gereja protestan Maluku. Dan di Sumba terdapat 200 sekolah Kristen dikelola oleh gereja Kristen Sumba. Sekolah Kristen adalah salah satu wahana untuk memberikan pendidikan Kristen bagi generasi penerus. Pentingnya pendidikan Kristen dapat kita lihat dari perhatian Allah terhadapnya proses belajar mengajar diperintahkan oleh Allah lewat hambanya Musa dalam ulangan 4 ayat 9 sampai 10 yang kita baca hari ini. Dan hal tersebut harus diajarkan turun-temurun dengan berbagai cara. Melihat kenyataan betapa memprihatinkannya kondisi sekolah-sekolah Kristen dan melihat betapa pentingnya pendidikan Kristen, maka seharusnya sebagai orang-orang Kristen kita tergerak untuk mendukung keberlangsungan sekolah-sekolah Kristen. Marilah kita, sebagai pribadi, sebagai gereja, memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah Kristen. Dalam rangka semangat ekumene, alangkah indahnya jika gereja-gereja memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah Kristen yang mengalami kesulitan untuk bertahan dan berkembang. Peduli pendidikan Kristen dapat diwujudkan dengan mendukung sekolah-sekolah Kristen. Mari kita berdoa. Bapa di surga kami bersyukur pagi ini melalui firmanmu kami boleh diingatkan akan pentingnya pendidikan, pengajaran bagi generasi penerus kami. Kami pun juga boleh diingatkan tentang kondisi sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Mampukan kami ya Bapak sebagai pribadi maupun sebagai gereja, untuk memberikan perhatian yang serius terhadap keberlangsungan sekolah-sekolah Kristen. Karena sekolah-sekolah Kristen adalah ujung tombak bagi gereja. Untuk mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Untuk mendidik generasi penerus bangsa menjadi anak-anak yang mengenal dan takut akan Tuhan. Mampukan kami sebagai umatmu dari hal-hal yang sederhana. Untuk mendukung sekolah-sekolah Kristen. Mulai dari... Men berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen, hingga bagi kami yang memiliki berkat dari Tuhan, berbagi berkat demi kelangsungan sekolah-sekolah Kristen yang ada. Inilah kami anak-anakmu, pakailah kami seturut dengan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat peduli kepada pendidikan Kristiani. Tuhan memberkati.